Pada siang hari ini turun ke gua di Umbulan Tulungrejo atau di Desa Sengkaring Kecamatan Donomulyo. Air merupakan sumber daya yang penting bagi tata kehidupan manusia. Air berperan penting dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan sehingga ketersediaannya sangat bersifat krusial. Akibat fenomena hilangnya sumber mata air Umbulan tersebut, pemerintah Desa Sengkaring bersama masyarakat dan mahasiswa serta Basarnas melakukan pemetaan terkait hilangnya sumber mata air Tulungrejo. Pasalnya, air yang berada di dalam gua yang berjarak sekitar 50 meter di atas mulut gua Sumber Umbulan masih mengalir dengan deras. Untuk menanggulangi dan mencari titik koordinat mahasiswa, Basarnas, LPMD, SDA dan tim selam beserta para tokoh masyarakat ikut membantu dan bergotong royong membantu mahasiswa dalam melakukan pemepingan larinya sumber mata air tersebut. Kelengkapan serta safety untuk melakukan pemepingan titik lokasi sudah sesuai standar keselamatan kerja. Peta tersebut mencakup seluruh bagian daripada Gua Umbulan sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk memperoleh sumber air bersih. Peta yang dihasilkan cukup aktual karena bersumber dari pemetaan potensi air tanah berdasarkan lokasi Gua Umbulan yang telah dilakukan sebelumnya. Peta dibuat dengan software RGS. Hey, kita masih di sini. Situasi tetap aman terkendali untuk yang di dalam. Persiapan turun untuk kloter yang kedua. Oke, doakan kita selamat. Koordinasi terus dilakukan oleh tim yang terdiri dari Basarnas, penyelam, dan para SDA. Selamat siang, kita pada siang hari ini turun ke gua di Umbulan Tulungrejo atau di Desa Sengkaring Kecamatan Donomulyo. Saat ini kita bersama teman-teman dari tim gua yang mana pada hari ini mencari titik dari sumber air ya. Jadi setidaknya mudah-mudahan untuk siang hari ini kita ada titik temu, dan pada siang hari ini adalah kegiatan kita untuk di dalam prefer. Kita nanti akan memasuki di lorong area sumber Umbulan Tulungrejo Desa Sengkaring Kecamatan Donomulyo. Doakan kita tetap diberikan perlindungan dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.